Akhirnya para penyedia tempat esek-esek prostitusi berkedok warung kopi di Kampung Cimenyan, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, diangkut Muspika Kecamatan Sukamakmur. Dalam giat tersebut, Muspika Kecamatan Sukamakmur didampingi oleh Polsek Sukamakmur dan Ramil Sukamakmur Pol PP Kecamatan Sukamakmur dalam razia tersebut berhasil mengamankan 18 botol minuman keras dan menurut Kapolsek Sukamakmur dirinya akan membongkar bangunan warung kopi esek-esek tersebut dimulai dari jam 9 pagi. Muspika Kecamatan Sukamakmur melakukan operasi justisi dan menjaring sedikitnya kurang lebih pelayan warung sebanyak 7 orang dan beberapa pemilik warung. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini. Sementara itu, Kapolsek Sukamakmur Ibtu Supratman menjelaskan bahwa sebenarnya operasi tersebut bukan pertama kalinya dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Sukamakmur. Ibtu Supratman juga menegaskan, apabila terjadi hal serupa di wilayah hukum Polsek Sukamakmur, dirinya tidak sungkan-sungkan untuk menindaklanjuti. Hitung. Ada berapa orang? 2 orang. Ya ikut dulu. Ikut dulu ya. KTP-nya dibawa ya. Ada KTP Pak Ilham. Ya udah, ayo ikut dulu. Berapa orang sini, ada berapa orang? KTP-nya dibawa ya? Hah? KTP-nya dibawa. KTP-nya dibawa, ada di rumah. Nah, sok yuk tuh, ikut dulu. Dari mana? Kok salah. Warung ini ya? Hmm? Warung ini kayaknya di YouTube. Iya, nanya mau wajar ini sih. Bawa keluar siap. Yang esek-esek itu dan langkah dan upaya sendiri dari Polsek penegak hukum di wilayah Kecamatan Sukamakmur seperti apa? Ya, sebetulnya sebelum viral itu kita telah melakukan tahapan pendataan dan sebagainya. Kita udah beberapa kali razia, memang ada bocor gitu. Jadi tidak berhasil, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bawa semua boyong wanita-wanita yang penghibur itu, dan ada minuman keras juga sebanyak 18 botol. Untuk tindak lanjutnya nih, Dan, para yang sekarang sudah dikumpulkan, itu tindak lanjut seperti apa? Ya, kita beri himbauan agar tidak terjadi lagi minuman-minuman keras itu. Kita apabila memang ada lagi, kita sesuai dengan petunjuk dari Pak Camat, kita bongkar itu. Dan himbauannya juga, dan misalkan terjadi lagi kembali hal yang serupa, Camat seperti apa dan tindak tegas? Ya, sesuai dengan ketentuan bahwa kita akan bawa ke Polres untuk pelaku-pelaku minuman keras itu, dan kita akan telusuri dari mana itu minuman-minuman itu. Yang terhormat Pak Kapolsek Badan Ramil dan Kanit Pol PP, alhamdulillah pada hari ini ya
kita telah melaksanakan operasi justisi ya, terkait dengan video viral yang menyatakan bahwa di daerah Kecamatan Sukamakmur ini banyak warung ya, warung ataupun esek-esek ya gitu. Jadi kita tindak lanjuti langsung ya dari video viral tersebut, dan tadi mulai jam 9 pagi ya sampai hari ini ya sampai jam 1 kurang 10 kita telah lakukan operasi justisi ya, dengan ini ada barang bukti ya berupa minuman keras ya sebanyak 18 botol dari warung ya kita ambil. Kemudian juga ini ada pelayan warung ya atau PL sebanyak 7 orang. Kemudian juga ada pemilik warungnya yang kita bawa juga ke sini dan kita data semua. Dan ini nanti kita akan lakukan agar mereka membuat pernyataan ya untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang di luar ketentuan ya. Untuk selanjutnya tadi kita sudah lakukan operasi dan secara teknis tadi Pak Kapolsek dan Pak Danramil membackup kita ya, backup Pol PP. Dan selanjutnya saya serahkan Pak Kapolsek untuk menyampaikan. Ibu. Iya. Yang punya mah nggak tahu, tapi yang mangkanya Mama Ija. Oh, Mama Ija. Lagi pulang. Bawa keluar siap. Disaksikan, warungnya di bawah itu, coba sekali lagi.